Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai program-program yang sudah dipaparkan, yang sudah dicanangkan oleh lembaga ini dengan begitu baik, tanpa ada dukungan sinergisitas dari Bapak Ibu sekalian, semua yang kita laksanakan tentu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik mendidik anak-anak kami secara Islami dan dengan penuh kasih sayang. Insya Allah setelah dari sini saya dan anaknya berkomitmen untuk lebih saling sepakat, seia sekata dalam memuliakan anak, kemudian memberikan kasih sayang dan pembelajaran-pembelajaran lain kepada anak-anak. Yang saya peroleh pada pagi sampai sore ini tiada lain ada keselarasan dan kesamaan. Karena saya juga sering menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Tete Dwi, luar biasa. Dan tidak ada satupun yang kontras yang Pak Adok. Karena semua landasan dan sumbernya, kerangka-kerangka teoritisnya adalah Al-Qur'an. Mari kita komit bahwa anak ini aset negara kita, aset agama kita. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak ingin mempunyai putra-putri yang menjadi pemimpin dunia? Ya. Amin. Untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi, yang sabar dalam mengayomi, mendidik, lebih-lebih dalam hal sholat dan ngajinya. Komitmen kami adalah kami akan berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin untuk terus berusaha untuk tetap menempatkan di rel-rel yang sesuai tadi, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kami ya mungkin insya Allah saya akan menerapkan ilmu-ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memampukan dan memudahkan saya serta istri saya. Darussalam! Sukses! Darussalam! Al-Falah! Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat para orang tua yang belum mengikuti parenting ini sangat penting dan bermanfaat banget. Kenapa? Karena isinya itu tentang mendidik anak-anak kita untuk menjadi pemimpin. Nah, salah satu tadi dicontohkan oleh Ibu Dwi, pemimpin yang sangat tersohor yaitu Muhammad Al-Fatih. Nah, dari situ mungkin kita bisa mendongengin anak-anak kita untuk menyontoh beliau, semangatnya, kepemimpinannya, dan tidak juga semangatnya, tapi dari ilmu agamanya. Dia itu rajin sholat, tidak pernah ketinggalan, sholat wajibnya, sholat rawatib, apalagi sholat sunnah lainnya. Mungkin itu yang bisa diajarkan oleh anak-anak kita, biar tetap semangat terus, bukan untuk mengejar dunia aja, tapi untuk akhiratnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum.